warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan jalan-jalan kita kali ini ada di Jembatan Pancana. Ya, jadi teman-teman yang dengan setia mengikuti perjalanan jalan-jalan kita, mudah-mudahan hari ini bahagia selalu walaupun cuacanya lagi ekstrim. Nah, ini lagi di Jembatan Pancana. Apa yang mau kita lihat, ini belakang ada evakuasi rumpun bambu yang kayaknya terbawa banjir ke Sungai Pancana ini. Kita lihat bagaimana evakuasinya. Cikali semuanya, jadi hari ini itu jalan poros Makassar Parepare, jalan Trans Sulawesi ini terendam banjir sehingga harus memaksa pengguna jalan untuk berputar ke Pancana tembus ke Curawali lewat jembatan ini. Dan saat ini kita sedang berada di sini di Jembatan Pancana. Nah, apa yang ada di sini ternyata salah satu efek dari banjir tadi itu adanya bawaan mungkin bawaan longsor atau bawaan apa ya, banjir juga yang nyangkut di Sungai Pancana. Ini ada rumpun bambu yang terbawa arus dan nyangkut di sini, dan tentunya ketika ini dibiarkan akan mengganggu aktivitas para nelayan yang dimana di daerah dekat jembatan inilah tempat parkirnya kapal-kapal nelayan yang ada di Lupangi dan Pancana. Makanya sedang diupayakan untuk ditarik ini, jadi ini ditarik ya, tadi diikat itu kemudian ditarik dengan dua kapal. Tapi ini posisinya saya lihat kapalnya seri ya, jadi modelnya seri ya, kapal yang di depan ini menarik yang kapal di belakangnya, sedangkan kapal yang di belakang ini menarik rumpun bambunya ini dengan sekuat tenaga sampai keluar asap seperti itu. Dan ya alhamdulillahnya bergeser sedikit demi sedikit ya, entahlah seandainya di modelnya paralel mungkin beda juga ya ininya, tapi ini ya sudah bergeser sedikit demi sedikit, cuman masih nyangkut dan belum bisa bergoyang. Ini kalau sudah ditarik videonya mungkin bisa terbawa arus ke laut. Nah, ke laut pun berarti ya nanti akan hancur sendirilah di laut. Sampahnya ini sampah ya, akan terbawa ke laut, ya apa boleh buat. Jadi seperti itulah hukum alamnya saat ini. Jadi ini masih ditarik dan bergesernya mungkin hanya sejengkal dua jengkal, belum terlalu banyak. Kira-kira mampu tidak ya di sore ini kedua kapal ini menggeserkan rumpun bambu. Kita lihat aja sampai akhir video ya. Terima kasih buat cikali-cikali semua yang senantiasa mengikuti konten-konten kami di channel ini. Dan ini belum bergeser begitu banyak ya rumpun bambunya, menarik perhatian banyak orang lewat. Dan ya saya harus tinggalkan dulu sebentar. Saya tinggalkan sebentar lokasi ini karena ada keperluan, dan sepulangnya ternyata sudah maghrib dan tidak berhasil, kapalnya sudah istirahat. Mungkin dilanjut besok ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Like, comment, and share ya. Sehat selalu cikali. Assalamualaikum.